Ya, final Piala Dunia Prancis kontra Argentina kurang dari 4 jam lagi. Bagaimana suasana di Stadion Luzail tempat laga berlangsung? Kita akan berbincang dengan mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang saat ini berada di Qatar. Selamat malam, Bang Nurdin Halid. Selamat malam. Baik. Ini posisi lagi di mana ini, Bang? Saya lihat sudah pakai jersey-nya Argentina. Apakah artinya tim Argentina di final kali ini? Ya, jadi saya memang mengunggulkan Argentina dengan pertimbangan bahwa insya Allah keberuntungan Dewi Fortuna berada kali ini berada pada Argentina. Kita sama-sama mengetahui bahwa Prancis maupun Argentina sama-sama telah menjuarai Piala Dunia sebanyak 2 kali. Okay. Argentina juara di tahun 78 dengan 86, kemudian Prancis juara 98 dengan 2018. Dengan pengalaman tersebut dan dari 12 kali pertemuan antara Prancis dengan Argentina, Argentina berhasil memenangkan 6 kali pertandingan dan 12 kali pertemuan. Oke. Okay. Seri 3 kali dan Prancis hanya memenangkan 3 kali. Yeah, dengan rekor tersebut, saya yakin bahwa Argentina akan ada faktor psikologi yang sangat kuat untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, ya, sekarang ini berarti Anda posisi sedang menuju ke stadion. Ini seberapa jauh dari lokasi atau berapa lama lagi kira-kira Anda sampai di stadion, Bang? Iya, kira-kira ini karena sudah mulai lancar. Tadi agak macet di sebelah di kota ini sudah lepas dari kemacetan. Kira-kira 10 menit lagi sudah sampai di stadion. Nanti saya bisa saya kabarin dari stadion suasana. Dari para fans club, dari para supporter, para penonton di dalam mengikuti pertandingan antara Prancis melawan Argentina. Bagaimana kalau kemudian prediksi Anda Argentina yang menang tidak sesuai dengan faktanya nanti atau seperti apa? Tapi saya yakin bahwa keberuntungan kali ini mungkin ini berpihak kepada Argentina. Kita lihat bukan nanti. Bukan hanya karena faktor Messi. Ya. Baik. Kita lihat nanti keyakinan Bang Nurdin terbukti atau tidak. Tapi terima kasih banyak untuk perbincangan terkait dengan Piala Dunia langsung dari Qatar. Terima kasih banyak Bang Nurdin Halid. Selamat menyaksikan final nanti di langsung dari Qatar. Terima kasih Bang, selamat malam. Nama Nurdin Halid menjadi buah bibir tatkala menjadi manajer klub PSM Makassar dan sukses mengantar tim Juku Eja itu menembus papan atas klub elit tanah air. Nurdin Halid harus bersimbah darah akibat kepalanya terkena lemparan batu dari supporter tim lawan. Kesuksesan itu berkat keberanian Nurdin Halid melabrak tabu dengan mentransformasi total baju amatir PSM menjadi klub perserikatan pertama yang mengontrak pemain asing dan sederet bintang tim nasional. Di tangannya, PSM menebus Senayan dan sederet gelar disabet seperti juara Liga Indonesia tahun 2000, kampion kejuaraan Piala M. Yusuf, Piala Pardede, dan juara Ho Chi Minh Cup di Vietnam, hingga menebus perempat final Liga Champion Asia sekaligus Kota Makassar menjadi tuan rumah. Prestasi fenomenal melambungkan PSM mengantar Nurdin Halid menduduki posisi ketua pengurus PSSI Sulawesi Selatan. Di sini kami selalu ada, di sana pun kami ada. Ya, kalau mengenal lebih dalam dengan Pak Nurdin itu ketika saya jadi Pangdam di Wirabuana, Kodam 7 Wirabuana yang wilayahnya ada seluruh Sulawesi. Waktu itu beliau sebagai manajer dari PSM. Ketika beliau menjadi manajer tim ya, saya perhatikan bagaimana beliau sampai bisa ya membawa PSM waktu itu ya ke putaran final. Final kejuaraan Liga Indonesia. Dan ketika di final, ya PSM melawan lawannya adalah Bandung Raya. Saya mengajak Musbida waktu itu, Pak Gubernur, Pak Palaguna, Pak Kapolda, Pak Pangko Ops, dan Lantamal, dan Ketua DPRD untuk sama-sama kita berangkat ke Jakarta untuk mensupport, ya, memberikan support kepada PSM Makassar ini. Walaupun hasilnya memang masih belum berpihak pada kita, ya waktu itu kalah oleh Bandung Raya. Tapi saya lihat semangat PSM begitu. Baik sekali dalam memperlihatkan semangat bertandingnya dan sportivitas bertandingnya bagus ya.
Saya melihat sosok Nurdin Halid ini, dia orang, ya termasuk orang yang gila bola dalam melakukan pembinaannya di bawah pimpinan Pak Nurdin ini. Terlihat sekali ada upaya motivasi yang tinggi bagi tim ya, untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Pak Nurdin ya, kepada target yang ingin dia capai ya. Sehingga semangat PSM ini boleh dibilang semangat yang perlu dicontoh oleh seluruh kesebelasan ya. Nurdin Halid tak mau berhenti bergerak. Darah bola dari ayahnya Andi Abdul Haris kembali memanggilnya. Nurdin Halid menerima tawaran pengusaha gila bola Nirwan Bakri sebagai manajer klub Pelita Jaya tahun 1998 dengan nilai transfer 1 miliar rupiah. Sebelum Ketua Umum PSSI Agung Gumelar menunjuknya sebagai manajer tim nasional dan Ketua Bidang Prestasi PSSI tahun 2000. Hanya berselang 3 tahun, Nurdin Halid berhasil menduduki kursi Ketua Umum dalam Kongres PSSI tahun 2003. Nah, ketika saya Ketua Umum PSSI, saya teringat spiritnya Pak Nurdin Halid dalam membawa timnya ini kan. Maka saya undanglah, saya minta kesediaan beliau untuk menjadi manajer timnas. Timnas ya. Dan alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Nurdin Halid, timnas kita ini walaupun belum mencapai juara ya di ASEAN, ya di Asia ya, tapi paling tidak timnas kita ini jadi kesebelasan yang disegani, bukan hanya di ASEAN tapi juga di Asia. Itu yang saya sangat puas dengan apa karyanya Pak Nurdin Halid, kiprahnya Pak Nurdin Halid dalam membawakan timnas ini. Nah dari situ berkembang, saya kemudian meminta kesediaan beliau untuk menjadi Ketua Bidang Pembinaan Prestasi di PSSI. Nah, artinya mencakup seluruh prestasi nasional ya. Kemudian dalam Kongres PSSI muncul dua calon, ya, satu Pak Nurdin Halid, satu lagi Pak Yaakob Nuawiya. Dan terpilihlah Pak Nurdin Halid ya sebagai Ketua Umum PSSI menggantikan saya. Pak Nurdin itu muncul dari bawah. Jenjang karirnya di sepak bola itu dari bawah sampai jadi Ketua Umum ya. Masuk sangkar PSSI, Nurdin Halid mengusung visi PSSI 2020 dengan fokus membangun industri sepak bola dan tim nasional berdaya saing global. Anggaran dasar PSSI untuk pertama kali diganti dengan statuta PSSI sesuai arahan dan standar FIFA. Kualitas pelatih ditingkatkan, honor wasit dinaikkan dari Rp1 juta per pertandingan menjadi Rp5 juta agar sang pengadil lapangan hijau menolak disuap oleh bandar judi. Warisan bersejarah Nurdin Halid bagi industri sepak bola Indonesia dimulai ketika menaikkan standar klub-klub sepak bola profesional dan mendirikan PT Liga Indonesia sebagai operator kompetisi Liga Super Indonesia. Klub harus berbadan hukum, memiliki infrastruktur stadion dan lapangan latihan berkualitas, membina tim junior, mempekerjakan SDM profesional, serta memiliki kondisi keuangan yang sehat. Semua langkah itu berujung pada meningkatnya market value klub dan Liga Super Indonesia maupun tim nasional. Meningkatnya mutu klub dan kompetisi profesional berdampak positif terhadap mutu tim nasional dan lahirnya bintang-bintang sepak bola nasional serta menggerakkan perekonomian nasional dan daerah. Saya sebetulnya sangat bersyukur. Mengapa? Karena Pak Nurdin Halid ini adalah orang bola. PSS ini harus dipimpin oleh orang yang mengerti bola. Orang yang gila bola. Dan satu kenyataan di bawah kepemimpinan Pak Nurdin Halid, ya, PSSI dalam kiprahnya menyelenggarakan kompetisi itu menjadi kompetisi yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Dan disinilah awal berkembangnya industri sepak bola. Jadi awal berkembangnya industri sepak bola itu adalah di zaman kepemimpinan Pak Nurdin. Di mata Nurdin Halid, industri sepak bola dan tim nasional berkualitas tinggi merupakan jembatan emas menuju pentas dunia. Salah satu strategi Nurdin Halid dalam mewujudkan visi besar itu ketika sukses menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2007 untuk pertama kali sejak PSSI berdiri tahun 1930. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan doa restunya agar supaya anak-anak kita ini yang akan mempertaruhkan nama bangsa di forum Piala Asia bisa mengembang misi dengan sebaik-baiknya. Hal ini mengingatkan saya akan kegembiraan masyarakat Indonesia saat tim Garuda bertarung yang sangat heroik di putaran final Asia, di putaran final Piala Asia 2007 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bonari dan kawan-kawan mengalahkan Bahrain 2-1 dan kita hanya kalah tipis dari raksasa Asia Piala Dunia yaitu
1-2 dari Arab Saudi. Dan kita juga hanya kalah 1-0 dari Korea Selatan. Saat itu, sepak bola Piala Asia membuat denyut negeri bergetar. Mulai dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para petinggi negeri, pengusaha, semua kalangan masyarakat membanjiri Stadion Gelora Bung Karno. Kapasitas stadion tidak mampu menampung daripada seluruh pencinta bola. Sehingga saya memerintahkan panitia untuk memasang layar lebar di sekeliling stadion. Jumlah penonton stadion dan jumlah penonton di luar stadion hampir sama, termasuk daripada jutaan masyarakat Indonesia. Pada saat itu, bangsa kita yang merupakan bangsa bola larut dalam euforia nasionalisme Indonesia. Semua memberikan dukungan, baik yang ada di dalam stadion yang hadir kurang lebih 80 ribu penonton maupun puluhan juta yang menonton lewat siaran langsung televisi. Kita meski gagal melangkah ke babak 8 besar, tapi permainan tim Garuda benar-benar membanggakan. Rasa nasionalisme diteguhkan. Sepak bola benar-benar mempersatukan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Seluruh negeri terhipnotis dan rasa nasionalisme terbakar saat menyaksikan aksi memukau Bambang Pamungkas dan kawan-kawan bertarung ketat melawan trio raksasa Asia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Korea Selatan. Disaksikan Presiden FIFA, Sepp Blatter di Gelora Bung Karno, Nurdin Halid pun mendapat penghargaan berupa medali emas AFC Gold Medal dari Konfederasi Sepak Bola Asia.못할 때 우리가 다시 걷어냈습니다. 네. 이것이 오늘의 저는 최대 과제. 아, 자 미스 올리지 않았고요. 측면을 빼줍니다. 자 위험합니다. 위험합니다. 중앙 쪽으로. 아, 다행입니다. 네. 다행입니다. 다행입니다. 괜찮아요. 괜찮아요. 기다려 준다는. 수success besar menggelar Piala Asia 2007 mendorong Nurdin Halid membuat lompatan lebih dahsyat untuk menggapai dunia. Dengan mencalonkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 dengan mengusung tema Green World Cup Save Our Planet, Nurdin Halid meyakini dampak luas posisi tuan rumah Piala Dunia bagi perkembangan sepak bola nasional, memperkokoh nasionalisme, membranding Indonesia di mata dunia, ikut merawat bumi, serta menggerakkan ekonomi kami nasional. Kami empirik, saya sepenuhnya yakin dan percaya karena kami pernah ditunjuk secara khusus oleh Bapak Nurdin Halid untuk menegosiasikan peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Harusnya sih Piala Dunia tahun 2022 ini dalam kerjasama dengan Australia. Untuk menarik dukungan FIFA dan Football Family Global, selain strategi berkampanye di sejumlah event sepak bola FIFA, Nurdin Halid mendatangkan tim nasional kelas dunia seperti Uruguay dan klub-klub raksasa Eropa, Liverpool, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, dan Manchester United. Sayang kedatangan MU batal menyusul peristiwa bom Hotel Marriott Jakarta. Dan pemerintahan SBY mencabut kembali surat dukungan kepada FIFA terkait pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Bapak Presiden mempertimbangkan bahwa kondisi sekarang ini demi untuk kepentingan semua di dalam dan di luar itu sudah tidak mungkin diberikan izin kepada MU untuk datang. Karena ini menyangkut citra bangsa. Masalahnya itu pertama kita terlalu susah nanti untuk mendatangkan tim kuat dari luar. Satu. Yang kedua bubarlah
harapan PSSI untuk bangsa ini menjadi calon tuan rumah Piala Dunia. Itu kesedihan yang luar biasa. Yang fenomenal, sukses besar itu dalam menggelar Piala Asia, Nurdin Halid, dia memberanikan diri mengajukan Indonesia sebagai calon tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Saya sendiri, selaku Menko Kestra pada saat itu, yang menandatangani surat dukungan pemerintah dan kita kirimkan ke Presiden FIFA, Sepp Blatter. Saya bangga sebagai mantan Ketua Umum PSSI, karena semua itu adalah merupakan implementasi dari konsep visi 2020, yaitu industri bola menuju pentas dunia yang telah kita gagas pada saat pertama saya terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan, yaitu bahwa sudah ada tanda-tanda Indonesia bisa ikut ke pentas dunia, yaitu ketika kita menjadi tuan rumah. Dan kemudian saya mencalonkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2022, yang sekarang insyaallah November-Desember berlangsung di Qatar. Ketika itu, dari 14 tahapan, Indonesia telah lolos 8 tahapan. Tahapan ke-9 adalah statement pemerintah terhadap dukungan terhadap PSSI. Namun dengan berbagai pertimbangan, hal itu ketika itu kita belum mendapatkan rekomendasi dari negara untuk menjadi tuan rumah dunia. Tapi kebanggaan saya adalah bahwa PSSI sekarang ini telah menuju ke pentas dunia, di mana kita ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia Under 20 2022. Saya yakin di suatu saat Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia khusus untuk yang berprestasi di tingkat dunia. Semua itu akan bermuara pada visi Indonesia Emas 2045. Awal yang sangat baik, dan saya ingin mengucapkan selamat atas kerja keras di lapangan yang tadi dimainkan oleh pemain-pemain kita. Selamat, selamat. Udah, selamat.